sehat? Ya. Sudah makan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel FZR1. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar cara video call menggunakan aplikasi Signal Private Message, aplikasi Signal pengirim pesan dengan cara aman, lebih aman daripada WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya kita sudah download aplikasi Signal di video sebelumnya. Saya taruh linknya di bawah ini. Oke, kita klik langsung. Tampilannya seperti ini. Loading sebentar. Oke, kita pilih salah satu nomor yang akan kita hubungi. Kita klik. Tampilan seperti ini. Bisa telepon, bisa juga kirim pesan di bawah. Kemudian bisa juga kita video call menggunakan icon itu. Kita klik seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, langsung diangkat. Oke, aplikasinya berhasil untuk video call. Halo, Mas Sani, gimana kabarnya? Pagi. Sehat? Ya. Sudah makan? Ya. Oke. Demikian cara video call menggunakan aplikasi Signal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.